Hai, salam sejahtera semua. Selamat datang ke episod ketiga Cara Membina Rumah Pagat bersama saya, Agih dari ATKC Hardware. Tajuk hari ini, penyediaan tapak. Lori siput sudah sampai. Untuk lantai konkrit, Agih menggunakan ReadyMix Grade 25 yang dibancuh dengan formula nisbah 1:1:2, iaitu satu bahagian simen, satu bahagian pasir kasar, dua bahagian batu aggregate bersama dengan setengah bahagian air. Mengikut piawaian, konkrit grade 25 perlu mencatatkan kekuatan minima 25 MPa selepas 28 hari. Tahukah anda, terdapat dua jenis konkrit mix, iaitu nominal mix dan design mix. Nominal mix sesuai digunakan untuk kerja pembinaan atau perumahan yang berskala kecil, manakala design mix untuk pengkhususan. Penyediaan tapak pembinaan bermula dengan kerja pembersihan dan excavation atau penggalian. Pastikan anda menanda garisan sempadan. Saiz tapak yang dicadangkan berukuran 12 kaki kali dengan 20 kaki. Agih menggunakan jentera pengorek case atau JCB untuk membuang tanah-tanah yang tidak sesuai. Seterusnya, untuk mendapatkan level atau ketinggian tapak pembinaan. Untuk cerucuk atau piling, Agih menggunakan kayu bakau. Ini penting untuk mengurangkan risiko bangunan tenggelam atau retakan pada struktur bangunan yang mungkin berpunca daripada pergerakan tanah. Selepas itu, kerja compaction atau pemadatan dijalankan dengan lapisan crusheran atau batu campur. Untuk bahagian lantai konkrit, Agih mencadangkan ketebalan sekurang-kurangnya 5 inci, agak tinggi dan tebal juga. Tetapi, memandangkan banjir besar kemarin, lebih eloklah Agih berhati-hati. Untuk acuan, Agih menggunakan papan 5 hun kali dengan 6 inci yang disokong dengan batang besi dengan jarak dekat. Ini adalah untuk memudahkan kerja penurunan konkrit nanti. Kalau tidak, konkrit yang memang berat boleh menyebabkan tebing kayu pecah dan musnah. Untuk tertulang konkrit, Agih akan menggunakan jaring BRC RA5 ketebalan 5.0 mm dengan saiz 2.2 kali dengan 6 meter. Sebagai peringatan, terdapat pelbagai jenis, saiz dan piawaian BRC dalam pasaran. Pastikan anda memilih yang betul. Agih juga mengesyorkan penggunaan plastik lantai atau PE sheet sebelum meletakkan BRC. Tujuannya adalah untuk mengawal kadar kehilangan air semasa kerja penurunan dan pengerasan konkrit. Selain itu, untuk menghalang resapan air bawah tanah ke permukaan lantai konkrit. Tahukah anda, simen bersifat exothermic, iaitu semasa setting dan hardening, simen akan melepaskan jumlah haba yang banyak. Inilah sebabnya perlu untuk menyiram dan membanjirkan lantai konkrit anda penuh dengan air setiap hari yang digelar curing process. Ini adalah untuk mengawal kadar kehilangan wap air atau moisture dari lantai konkrit anda. Selain itu, teknik ini boleh mengurangkan kesan retakan atau hairline cracks di atas permukaan lantai konkrit. Saya Agih dari ATKC Hardware. Kita jumpa lagi di episod keempat.